di masyarakat atau sekitar kita, dan tentunya permasalahan tersebut relate dengan kita gitu, sehingga kita bisa belajar dan berdiskusi tentang permasalahan dan isu-isu tersebut. Nah, insya Allah webinar pada sore hari ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara seni bermasyarakat tersebut. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, kita akan belajar dan berdiskusi tentang apa. Jadi tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah mengenai ekonomi sulit gaya Selangi seperti itu. Tentu itu akan lebih dijelaskan lebih jauh ya, tidak hanya sebatas tentang hedonisme dan kawan-kawannya, tetapi nanti akan dijelaskan mengenai ya mungkin isu-isu ekonomi terkini dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, teman-teman tentunya akan membersamai dengan kita tema tersebut akan disampaikan oleh pembicara yang luar biasa dan udah ada di tengah-tengah kita, yakni Ibu Caryaningsih, SMSI, PhD, seperti itu. Untuk perkenalannya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh moderator. Dan sebelum kita masuk ke acara utama terkait pematerian, insya Allah kita akan ada tilawah yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Kang Fikri Khairul Umam Siddiq. Tes dulu nih, Kang Fikri apakah sudah ada? Dan sudah siap. Insya Allah sudah ada. Oke, Masya Allah. Kang Fikri sudah siapkah? Insya Allah sudah siap. Mantap. Oke, baik kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan waktu dan tempat ke Kang Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, insyaAllah akan dibacakan surat Al-Hasyr. Kepada teman-teman bisa disiapkan mushafnya dan disimak dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama tilawah yang telah disampaikan oleh Kang Fikri Khairul Umam. Berikutnya teman-teman tentu tadi udah dikasih tahu nih di spill bahwa materi kita ini sekarang spesial gitu. Kemudian pembicaranya juga luar biasa. Nah, sekarang saya akan coba dikenalin nih
yang akan selanjutnya memandu kita bersama-sama untuk membersamai nanti pembicara terkait pematerian. Insya Allah akan ada teman kita yang akan memoderatori seperti itu, teman-teman. Nah, terima kasih. Jadi insya Allah yang akan memoderatori adalah Kak Folika Sincisari. Beliau merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Jurusan Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Nah, beliau cukup banyak pengalaman di organisasi, kegiatan sosial, kemudian di perlombaan juga, kompetisi. Nah, di antaranya beliau aktif di organisasi kepemudaan di masjid, kemudian di Saung Quran, dan beliau juga aktif di Pramuka, seperti itu. Untuk prestasi, beliau pernah jadi juara satu lomba inspiratif nasional sekolah vokasi, kemudian mengikuti berbagai pelatihan juga, di antaranya branding UMKM di IPB Goes to Field, seperti itu. Nah, tentunya masih banyak pengalaman dan prestasi yang dicatatkan oleh Kak Polika ini. Dan saya langsung aja untuk menyapa Kak Polika nih. Apakah sudah ada dan sudah siap? Halo Kak Polika. Siap banget Kak Semir. Kak Semir masih semangat nggak? Udah sore? Wah, Masya Allah semangat banget nih. Excited Mantap. Banget. Soalnya materi dan bicaranya luar biasa sih. Jadi Masya excited Allah. Banget. Oke, okay, siap. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih, persilahkan ke Polika buat memandu kita bersama untuk jalannya kegiatan pematerian sore hari ini ke depannya. Seperti itu. Silahkan ke Polika. Oke, makasih Kang Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke. Ah, ada yang jawab. Oke, Polika pengen tahu, Polika panggilnya aku aja kali ya, supaya lebih akrab gitu. Kita kan sama-sama pemuda di sini yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Asik. Buat teman-teman yang misalnya udah siap, boleh dong kasih reaction-nya bebas, reaction apa aja yang ada di sini. Buat ngasih tahu kalau misalnya teman-teman udah siap. Reaction kayak misalnya reaction kayak gini atau oke udah mulai nih ada nih Safana Nadira, Kak Asifa, Kak Hairani. Nah, mantap. Oke, keren banget. Sebelumnya aku mau sapa dulu ini Kak Hairani, ada Kak Hairani di sini? Halo Kak Hairani. Halo. Kak Hairani semangat gak untuk ngikutin acara hari ini? Oke. Semoga Kak Hairani bisa dapat ilmunya dengan baik ya, dan bisa mengamalkan ilmunya nanti. Oke Kak Hairani, makasih. Udah mau disapa sama Folika, salam kenal. Salam kenal juga Kak. Oke teman-teman, jadi kita langsung kenalin pembicara yang keren banget. Ini ada Ibu Caryaningsih. Jadi, Ibu Caryaningsih ini nama lengkapnya, beserta gelarnya, Ibu Caryaningsih SE, MSI, PhD. Profesinya dosen Pascasarjana Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia. Terus, Ibu dari 3 orang anak. S1-nya Ibu Carya ini ada di Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pajajaran. Terus S2-nya Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran. Terus S3-nya nih teman-teman, keren banget, ada di International Trade and Commerce Hankook University Offering Studies di Korea Selatan nih. Sekarang tuh lagi zamannya wave ya, Korean wave nih teman-teman. Ibu Carya ini udah ke Korea belajar, bukan liburan doang. Kayaknya udah fasih kayaknya Ibu Carya ini. Koreanya Masya Allah. Aktivitas lainnya itu adalah mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, dan aktivis dakwah. Waktu Polika baca tentang CV, profil singkat Ibu Carya ini kayak ngerasa, ini yang Polika mau gitu, Polika juga pengen S3. Kita sapa dulu deh Ibu Carya. Assalamualaikum Bu Carya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Carya lagi di mana sekarang? Ini posisi di rumah. Polika mau nanya dulu dong Bu, kalau di profil singkatnya moto Ibu itu hidup mulia menggapai ridho ilahi. Itu kenapa Bu motonya pilih itu?
Ya, jadi itu sebenarnya moto dari saya semenjak mahasiswa ya, khususnya pada saat mungkin kelas kelas pada saat pasca sarjana ya, pada saat S2 seperti itu. Jadi memang dari awal aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan, kemudian rajin ikut taklim, ikut kajian, ikut macam-macam lah ya kegiatan keorganisasian seperti itu, sehingga kemudian banyak hal yang menginspirasi gitu ya, tapi terutama tentunya Islam lah ya yang kemudian menjadi inspirasi utama dan menjadi motivasi utama, sehingga memang tidak lain hidup ini ya apapun yang ingin diraih. Tadi Mbak Polika mau S3 dan seterusnya gitu ya, mungkin cita-citanya setinggi langit, tapi yang jelas tujuannya cuma satu gitu ya. Kalau saya sih ya tadi gitu ya, hidup mulia ya, biasanya kan mati syahid ya, kalau saya menggapai ridho ilahi ya, itu yang tertinggi gitu ya. Ya mati syahid itu bagian dari impian juga gitu ya, tapi ya itulah mungkin gambaran singkatnya. Oke, mari doakan Ibu Caria, teman-teman di sini juga bisa kuliah sampai S3, dapat beasiswa di luar negeri, terus mati syahid, terus hidupnya menggapai ridho ilahi. Amin. Ibu Caria juga, ini selain udah studinya mantep banget sampai ke luar negeri, itu masih sempat aktif berorganisasi. Keren banget kan, teman-teman? Jadi, teman-teman usahain ya, dalam materi hari ini bersama Ibu Caria, teman-teman siapin buku deh, siapin note, buat teman-teman yang suka nulis ya maksudnya. Tapi kan ada orang yang misalnya dia merhatiin tuh ya udah merhatiin aja. Dia kalau nulis gak nangkep, tapi diusahain supaya menulis, karena kata ulama terdahulu itu ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi teman-teman, Polika ngingetin, kosongin ya. Kosongin apa ya? Kosongin egonya supaya bisa masuk ilmunya dan juga bisa bermanfaat ilmunya, nanti bisa diimplementasiin. Oke, Ibu Caria, udah siapkah presentasinya hari ini, materinya, PPT? Sudah, Mbak, tapi saya masih belum bisa share screen ya nampaknya. Oke. Adakah Sekar gak yang bisa share screenin atau kayak gimana ya ini? Tadi saya minta biar saya saja yang men-share screen kan, karena ada sedikit yang saya edit. Oke, baik. Untuk panitia udah di-allow-kan Ibu Caria? Sudah, Mbak. Sudah berhasil. Semangat, Ibu Caria. Oke. Saya di sini mendengarkan dengan sangat antusias. Alhamdulillah, ya. Baik, ini berarti sudah masuk ke sesi saya, ya. Ya, izin share screen ya, Akang Teteh. Saya bilangnya apa ya? Akang Teteh deh ya, biar saya juga nampak muda ya. Saya juga muda lah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bilhuda wa dinihak, liutuhirohu ala dinikulihi wa kafabilahi syahidah, wa bisuhli swadari wa yasiri amri wa datamilisani yabkau koli, Rabbi zidni iman wa sukni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Akang Teteh, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah ya dari panitia, khususnya Mbak Sekar ya, kemarin yang kontak saya gitu ya. Saya cukup ini juga ya, appreciate gitu ya. Oh, Mbak Sekar bisa tahu nomor kontak saya gitu ya. Dan berharap mudah-mudahan gitu ya, dengan apa yang nanti akan saya sharingkan ini bisa memberikan manfaat, dan khususnya mudah-mudahan nanti tidak meleset dari apa yang ingin diraih ya oleh panitia gitu ya, seperti itu. Kalaupun tidak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, izinkan saya untuk kemudian menyampaikan materi ini. Waktunya berapa lama ya Mbak Poli, Kak? 15 menit, 20 menit mungkin ya? Bentar, Bu. Pemaparan materi itu 40 menit. Oh, oke, 40 menit ya. Jadi mungkin saya singkat-singkat gitu ya, karena sebenarnya materinya banyak gitu ya, tapi mudah-mudahan pertemuan sekarang bisa menjadi penstimulus lah untuk membuat rasa penasaran untuk menggali lebih banyak lagi. Baik, saya bentuk full screen ya. Jadi materi yang ada itu yang disodorkan adalah ekonomi sulit gaya selangit ya. Ini tadinya saya coba berpikir ya, ini mau saya bawa kemana gitu ya materi yang ada gitu ya, tapi karena memang background saya ekonomi ya, tentunya saya akan banyak memberikan insight-insight yang terkait dengan ekonomi ya, seperti itu gitu ya, dan tentunya nanti terkait dengan bagaimana sudut pandang Islam itu sendiri.
Baik, berbicara ekonomi sulit gitu ya, maka kemudian kita bisa rasakan lah ya hari ini bahwa ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja, itu jelas terasa gitu ya, hantaman pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini gitu ya, dan mudah-mudahan kita betul-betul sudah mulai masuk dalam fase endemi gitu ya, sehingga kemudian menjadi kondisinya lebih baik. Ternyata ya tidak dipungkiri, tidak semudah itu akhirnya bisa membuat ekonomi menjadi jauh lebih mudah gitu ya, karena kemudian memang ada masalah-masalah turunan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi satu bahan kritisan kita bersama di dalam pertemuan kita hari ini. Baik, saya akan coba hantarkan terlebih dahulu tentang ya kondisi kita. Jadi ketika kita bicara ekonomi sulit, ini bukan dalam kondisi atau dalam rangka akhirnya kita menjadi apatis ya dengan kondisi yang ada. Justru ya disinilah gitu ya peran Anda, Akang dan Teteh gitu ya, menjadi generasi muda yang akhirnya bisa menyikapi fenomena dan mencoba mencari solusi yang ada seperti apa. Nah, saya coba hantarkan terlebih dahulu bahwa krisis ekonomi yang ada terjadi hari ini di Indonesia gitu ya, ternyata yang selama ini sering di yang dijadikan kambing hitam itu kan masalah pandemi gitu ya. Realitanya ternyata krisis ekonomi itu jauh terjadi sebelum pandemi sekalipun. Kita tahu ya, saya nggak tahu ya pada fase Anda usia berapa nih gitu ya, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup besar ya, yang dalam ya gitu ya waktu yang tidak cukup jauh, yaitu kurang lebih 1998. Nah, gitu ya. Ini mungkin Mbak Folika fasenya gitu ya. Usia berapa ya? Folika 20 tahun dan mungkin lagi ngalamin krisis jati diri kali ya. Astagfirullah. Iya. Emang lagi terombang-ambing, Bu. Oke. Nah, iya. Oh, berarti saya dekat ya sama Mbak Folika ya usianya. Kayaknya beda 2 tahun deh, Bu. Oh, masih iya, jiwa-jiwa muda gitu. Sip-sip gitu ya. Nah, ya itu gitu ya. Di fase itu ternyata kita sudah banyak mengalami kondisi-kondisi krisis gitu ya. Berdasarkan laporan pemerintah. Nah, ini saya bikin agak santai ya karena datanya data-data ekonomi semua. Tapi saya coba ambil cuplikan-cuplikannya saja gitu ya. Yang kemudian menggambarkan tentang bahwa krisis ekonomi itu tidak hanya terjadi pada saat pandemi gitu ya, tapi jauh sebelum pandemi atau tidak jauh lah setahun sebelum pandemi gitu ya, tahun 2019 Indonesia sudah mengalami stagnasi gitu ya di dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu hanya kisaran 5% ya. Ya mohon maaf nih di sini kalau yang backgroundnya bukan ekonomi gitu ya, tapi insya Allah familiar ya dengan penjelasan yang ada. Jadi kalau saya izin menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5% untuk negara berkembang itu sebenarnya suatu kondisi yang bisa dibilang kurang ideal gitu ya. Ibaratnya kalau anak gitu ya, masa pertumbuhan itu harusnya progresitasnya lebih cepat dibandingkan memang ketika dia sudah dewasa seperti itu. Artinya harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di fase gitu ya, negara berkembang ini bisa lebih dari 5%. Tapi realitanya ini terjadi. Kenapa? Karena ternyata ya kondisi yang ada itu tidak lepas dari gitu ya, isu di dalam negeri maupun isu yang ada di dunia ya secara global seperti itu. Dimana kemudian kalau terjadi pertumbuhan ekonomi pun gitu ya, ternyata gitu ya itu pun tidak berkualitas gitu ya. Kita bisa rasakan kondisi hari ini pengangguran yang masih tinggi, pasca pandemi semakin tinggi lagi, hutang juga terus meningkat gitu ya, kesenjangan ekonomi kita gitu ya di Indonesia ini tinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu yang terjadi ternyata juga tidak berkualitas gitu ya. Selain juga karena ada isu global ya yang tidak menentu gitu ya, yang kemudian akhirnya tadi ya masalah-masalah krisis yang terjadi di Amerika, kemudian krisis yang terjadi di Eropa gitu ya, yang akhirnya juga membuat ya tadi gitu ya industri pada saat sebelum pandemi ya gitu ya, yang kemudian Indonesia mengandalkan komponen impor gitu ya. Ini akhirnya kita banyak bertumpu pada utang investasi asing dan aseng gitu ya. Padahal secara sumber daya nanti kita bisa bahas itu banyak gitu ya yang kemudian
kita bisa gali sebagai potensi besar Indonesia. Tapi ternyata kondisinya ekonomi kita sebelum pandemi sudah lesu gitu ya. Kerugian beberapa BUMN mungkin yang kemarin sudah di atau pernah mendengar ya tentang bagaimana kemudian BUMN-BUMN besar, satunya kemudian BUMN asuransi itu mengalami krisis. Ini juga yang kemudian membuat ekonomi sebelum pandemi saja sudah mengalami penurunan gitu ya, seperti itu. Dan secara global juga ternyata gitu ya, di tahun di akhir tahun 2019 sebelum pandemi terjadi gitu ya, telah terjadi krisis berulang. Nah, ini juga nanti kita akan lihat kenapa selalu terjadi krisis yang berulang. Apa yang kemudian menjadi permasalahannya, apa yang menjadi akar permasalahannya gitu ya. Terakhir sebelum pandemi gitu ya, Desember 2019 telah terjadi krisis ekonomi di Amerika ditandai dengan kolapsnya 3 bank gitu ya. Walaupun pada akhirnya kemudian beberapa bank ini ada yang mendapatkan suntikan dana dengan alasan pandemi dan lain sebagainya, tetapi sebagian itu kemudian kolaps. Dan kita tahu ini mengulangi krisis global yang ada gitu ya. Namun krisis global tahun 2019 di Amerika ini tidak terlalu booming ya atau viral karena tertutup dengan isu pandemi gitu ya, seperti itu. Padahal sudah terjadi gitu ya, dan kita tahu sebagaimana tahun sebelumnya gitu ya, tahun 2009 gitu ya, kita 1998 kemudian 10 tahun kemudian krisis ekonomi di Amerika, yaitu krisis global yang terjadi ini ternyata memberikan imbas yang cukup besar gitu ya. Dan akhirnya ya sebenarnya kita bisa lihat ya siklisnya gitu ya, ini ternyata krisis itu selalu berulang gitu ya. Jadi ekonomi sulit hari ini sebenarnya merupakan kumulatif gitu ya dari kondisi krisis-krisis yang berulang di waktu-waktu sebelumnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi gitu ya, sehingga akan sangat prematur sekali ya ketika banyak pihak atau bukan banyak pihak ya, beberapa pihak yang hanya sekedar menyalahkan pandemi sebagai alasan ya wajar terjadi krisis ekonomi. Realitanya tidak, tapi ada hal yang sistemnya sifatnya sistemik yang akhirnya membuat krisis ini terus terjadi. Nah, itu. Terus saya coba ambil terus benang merahnya ketika krisis ekonomi di masa pandemi gitu ya, ini lebih memperparah kita sampai pada fase ya, apalagi di kuartal 2 sampai 3 2020 itu kan tidak hanya Indonesia memang gitu ya, tapi hampir semua yang karena memang dengan basis ekonomi kapitalis ini mengalami Great Depression gitu ya, dan bahkan dikatakan lebih parah gitu ya, karena pada saat kondisi sebelumnya gitu ya, ketika tidak pandemi gitu ya, ketika terjadi depresi gitu ya, bahkan terjadi di dunia gitu ya, itu tidak hanya sekedar karena penurunan produksi seperti itu. Artinya ketika yang terjadi karena krisis moneter gitu ya, seperti itu, bukan karena produksi yang menurun, tetapi ternyata pada saat pandemi dua aspek, yaitu aspek sektor real itu ternyata terguncang karena pandemi, di sisi yang lain kemudian juga tadi ya terjadi masalah besar gitu ya. Nanti kalau kita tarik kenapa siklus ekonomi itu terjadi krisis berulang, itu karena sektor non-real ya di pasar modal. Nah, ini nanti kita akan bisa diskusi ya lebih panjang gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga efeknya apa gitu ya, pertumbuhan ekonomi kita sampai minus gitu ya, yang tadinya 5% drop gitu ya sampai minus gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya dalam kondisi sekarang gitu ya. Beberapa upaya terus dilakukan. Nah, ini saya ingin mengkaitkan ya dengan tema kita. Kenapa kok nanti ada kaitan gaya selangit gitu ya. Bahkan panitia itu ada salah satu editor itu mengungkapkan terkait dengan gaya hidup hedon. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan sistem yang ada hari ini gitu ya. Karena kemudian memang kondisi yang ada itu nanti dalam sistem ekonomi kapitalis salah satu upaya untuk memperbaiki perekonomian itu dengan konsumsi gitu ya, dengan meningkatkan konsumsi. Makanya kenapa kita bisa lihat kebijakan pemerintah pada saat pandemi itu ya tadi selain memberikan bantuan secara sosial itu pun dengan yang sangat terbatas ya, seperti itu. Dan kemudian akhirnya memberikan paket-paket gitu ya, bantuan gitu ya, BLT dan sebagainya gitu ya, termasuk tunjangan-tunjangan gitu ya.
dalam rangka untuk bisa mempertahankan tingkat konsumsinya. Kenapa gitu ya? Dengan alasan konsumsi ini akan bisa membuat perekonomian tetap berjalan gitu ya. Tapi gitu ya, ternyata kebijakan yang ada tidak cukup mampu untuk bisa mendongkrak perekonomian gitu ya. PHK dan pengangguran tetap meningkat. Bisnis mandek gitu ya. Transportasi kemudian terbatas. Pendapatan dan konsumsi pun tetap menurun gitu ya. Karena memang akar masalah utamanya sektor real dan tadi gitu ya, sektor maya yang sektor moneter yang selama ini juga membuat krisis itu ya sudah secara kumulatif membuat ekonomi menjadi sulit kan, seperti itu. Nah ini, dan bagaimana dengan kondisi sekarang ya, fase akhir gitu ya, masa pandemi gitu ya, saya coba ambil data triwulan pertama gitu ya, tahun 2002 gitu ya, di sini digambarkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi gitu ya 5% ya, years to years. Nah, tapi jangan salah gitu ya. 5% ini dari mana? Years to years berarti dari 2001. Kita tahu gitu ya, triwulan pertama 2001 itu adalah fase pandemi. Sehingga jangan bahagia dulu, wah gitu ya kan, ini apa? Ya kalau saya biasa mengevaluasi ya dari apa ya, statement-statement bombastis ya dari pemerintah misalnya menyatakan, oh kita terjadi pertumbuhan ekonomi gitu ya, buktinya naik 5%. Naik 5% itu dari mana? Ya dari kondisi minus tadi yang sebenarnya nilainya tidak terlalu besar gitu ya, seperti itu. Terjadi apa, peningkatan dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi dan pergudangan ya. Kita tahu karena ini banyak apa, aspek-aspek atau sektor-sektor yang bergerak di bidang online ya yang kemudian meningkat. Ya ini terjadi peningkatan karena itu gitu. Tapi sektor produksi sendiri sebenarnya relatif masih sangat terbatas di dalam pergerakannya gitu ya. Kemudian mengalami yaitu yang dibanggakan gitu ya, transportasi, pergudangan, kemudian juga sisi pengeluaran, itu artinya konsumsi. Nah, nanti berarti kaitannya dengan apa? Gaya hidup konsumerisme yang kemudian ternyata ini menjadi satu kebijakan yang sengaja memang dibuat dengan alasan ini yang bisa mendorong roda perekonomian seperti itu. Kemudian komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tinggi. Ya kita tahu ya, ya justru mirisnya ketika yang ekspor itu minyak goreng gitu ya, crude palm oil gitu ya, seperti itu. Ini tinggi, tapi di sisi yang lain justru di dalam negeri terjadi kelangkaan yang membuat akhirnya harga barang ekspor yang dibutuhkan itu menjadi sangat mahal, yang sangat terasa ini ya, bagaimana minyak goreng naik drastis gitu ya. Nah ini gitu ya, dan kita bisa rasakan pada saat apa kemarin ya, hari raya besar gitu ya, Idul Fitri, belum nanti kita Idul Adha gitu ya, harga-harga barang itu meningkat pesat gitu ya. Ya memang tidak dipungkiri gitu ya, ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena gitu ya, kondisi gagal panen gitu ya, dengan alasan hujan dan lain sebagainya, padahal ya harusnya ini bisa dipersiapkan gitu ya. Kemudian kenaikan harga pangan pabrikan, minyak goreng, gula dan lain sebagainya gitu ya. Gitu ya, belum lagi kemudian kita apa dihadapkan hari ini ya, harga bahan bakar itu naik gitu ya, Pertalite sudah jelas naik gitu ya. Pertamax ya, Pertamax sudah jelas naik, kemudian Pertalite gitu ya, sebentar lagi ini udah mulai langka ya Pertalite gitu ya, kalau ke SPBU lewat jam sekian di beberapa SPBU ini saya mulai sulit ya mencari Pertalite gitu ya, seperti itu, karena dengan alasan habis ya, pasokannya terbatas dan seterusnya gitu ya. Dan ya diindikasikan juga akan Pertalite juga akan naik gitu ya, bahkan premium itu sudah tidak ada lagi gitu ya, kalaupun ada sangat terbatas, solar juga sangat terbatas. Nah ini bagaimana produksi kita, produksi pangan yang tergantung dengan import ya, kita gandum tergantung import, ketika terjadi masalah global, perang di Rusia dan sebagainya, akhirnya harga gandum naik, harga kedelai naik, semua naik gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi ya harga terjadi inflasi kan, seperti itu. Belum lagi ketika komoditas pangan yang strategis ini dimainkan oleh spekulan seperti itu. Sehingga ini gitu ya, ketika berbicara harga ini ya, ternyata bukan harga untuk barang-barang yang sifatnya tersier gitu ya, atau secondary good gitu ya, tetapi ya primary good gitu ya, barang-barang kebutuhan pokok yang
yang kebayang itu sampai menyentuh gitu ya ranah masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau kita rasakan seperti minyak goreng ini kan luar biasa efeknya gitu ya, ketika naik 2 kali lipat kan ibaratnya seperti itu. Nah ini gitu ya. Di sisi yang lain gitu ya, ini tadi ya apa saya melakukan apa tadi ya pengelolaan produksi yang turun ini coba terus digendot juga gitu ya pasca pandemi dengan memberikan bantuan-bantuan gitu ya, tetapi tidak menyentuh pada esensinya gitu ya. Dan tujuannya apa ya, untuk kemudian tetap meningkatkan konsumsi gitu ya, walaupun ada juga nanti kalau teman-teman atau akan teteh lihat gitu ya di dalam strategi nasional di dalam pembangunan ekonomi itu justru yang digenjot adalah sektor pariwisata gitu ya, karena dianggap sebagai sektor prioritas yang bisa lebih cepat merecovery kondisi perekonomian yang ada. Padahal kita lihat bahwa esensi permasalahan ekonomi itu nanti ada di mana gitu ya, seperti itu. Nah ini gitu ya, jadi itulah yang kemudian terjadi hari ini gitu ya. Kalau bicara ekonomi sulit ya, ini yang kemudian terjadi, kehidupan masyarakat memang terasa sangat sulit ya. Apa ya, saya merasakan ya ketika sebagai dosen PA itu banyak mendapatkan pengajuan keringanan UKT dan sebagainya, nggak tahu nih yang di pasca ya atau yang sudah fresh graduate gitu ya, keluar gitu ya, sudah mendapatkan gelar sarjana ataupun master gitu ya, doktor sekalipun banyak yang menganggur gitu ya, yang sudah bekerja kemudian banyak yang menganggur gitu ya. Nah ini yang kemudian terjadi gitu ya, masalah sosial yang meningkat seperti tingkat bunuh diri dan kriminalitas gitu ya. Juga gitu ya yang lain. Nah ini gitu ya, di sisi yang lain kenapa kemudian yang dikeluarkan adalah paket-paket bantuan-bantuan tunjangan dan sebagainya yang diberikan, karena memang dorongan kebijakan ekonomi yang ada dalam sistem kapitalis pada hari ini itu bertumpu pada konsumsi gitu ya, dan kesenangan materi semata gitu ya. Karena kita tahu gitu ya, apa sih efek ketika pemerintah seolah-olah jor-joran tanda kutip ya memberikan bantuan gitu ya, sebagai kompensasi minyak, kenaikan minyak goreng lah, ke kompensasi kenaikan bahan bakar kah dan sebagainya, tapi yang ada justru untuk kalangan menengah ke bawah gitu ya, mereka malah menggunakan itu habis untuk konsumsi gitu ya, diberikan bantuan malah habis untuk ya tadi gitu ya, membeli baju lebaran, padahal esok harinya mereka makan apa nggak tahu gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah tapi kan tidak perhatikan hal itu gitu ya, yang penting ya tadi gitu ya, ada kebijakan yang seolah-olah pro gitu ya, padahal tidak menyentuh pada esensi masalah yang utamanya seperti itu. Nah ini terutama yang kemudian sangat terasa ketika prioritas pembangunan gitu ya hari ini justru lebih kepada sektor pariwisata gitu ya, di tengah kondisi pandemi, di tengah orang khawatir dengan interaksi yang ada, justru pemerintah membuka keran untuk wisatawan datang ke sektor-sektor pariwisata dan seterusnya. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa kontraproduktif, bahkan bisa membahayakan gitu ya. Dan kenapa akhirnya prioritasnya lebih ke sektor pariwisata? Kenapa tidak membangun satu industri yang strategis, salah satunya ketahanan pangan gitu ya, termasuk juga kalau berbicara IT, berbicara teknologi, sebenarnya kita punya gitu ya sumber daya yang kemudian bisa menangani hal tersebut kan, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadi sorotan ya, yang ya saya sampaikan hal ini mungkin agak berat ya, walaupun saya yakin karena di sini fresh graduate levelnya sudah sarjana yang kemudian bisa berpikir lebih dalam dan lebih kritis gitu ya, sehingga kemudian tadi ya bicara fokus gitu ya, maka apa yang terjadi sekarang gitu ya, ini ada yang salah ternyata di dalam kebijakan yang terjadi hari ini gitu ya. Yang pertama fokus pada kebijakan yang ada hari ini hanya fokus pada pertumbuhan produksi dan pendapatan, bahkan mungkin produksi juga sudah sangat terbatas ya kalau di dalam negeri gitu ya. Apa sih gitu ya yang menjadi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang kemudian benar-benar mandiri gitu ya, tidak tergantung dengan kekuatan gitu ya asing gitu ya, rata-rata kan tidak gitu ya, seperti itu. Kita masih ditopang dengan kekuatan asing, dan kalaupun bicara pendapatan gitu ya, akhirnya lebih kepada konsumtif ya yang kemudian diarahkan ke arah sana. Dan kemudian ketika berbicara apa pertumbuhan dan peningkatan pendapatan gitu ya, itu pun juga akhirnya
tidak menyentuh pada aspek bagaimana distribusi kekayaan itu bisa berjalan secara optimal. Nanti kita akan... Ada ini, petir. Ya, semoga aman. Ya, seperti itu. Ternyata kemudian negara lalai dari sisi distribusi kekayaan. Nanti ini kita lihat ya, BLT-BLT itu sebenarnya kalau rakyat ditanya, mereka akan lebih memilih harga barang itu tidak naik. Ya, subsidi itu tetap diberikan kepada barang komoditas agar harga tidak naik, dibandingkan akhirnya mereka hanya diberikan dana bantuan tunai, yang itu pun juga tidak permanen, gitu ya, dan itu juga bergilir, gitu ya. Saya punya saudara, dia menjadi ketua RW, pusingnya minta ampun ngurusin BLT, gitu ya. Setiap hari kerjanya diontrok sama warga, gitu ya. Karena dananya juga terbatas, gitu ya. Apalagi kalau ada perbedaan data daftar orang yang layak menerima siapa, oh itu bisa gontok-gontokan tuh bener gitu ya, dan ya itu membuat kekisruhan gitu ya, bukan menjadi solusi. Bahkan mereka lebih memilih harga barang itu tidak naik gitu ya. Bagaimana upaya pemerintah misalnya untuk minyak goreng aja untuk harganya bisa stabil gitu ya, seperti itu, dibandingkan mereka mendapatkan kompensasi yang itu tidak esensial gitu ya, seperti itu. Bahkan akan justru malah memicu pada konsumtif yang tidak terarah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah terkait dengan bagaimana kepemilikan gitu ya di dalam kebijakan yang ada hari ini, ternyata gitu ya kepemilikan aset-aset strategis yang dimiliki oleh bangsa ini justru banyak dimiliki oleh swasta gitu ya. Bahkan swastanya swasta asing gitu ya, dengan kebijakan privatisasi BUMN gitu ya, undang-undang penanaman modal gitu ya, omnibus law gitu ya. Ini juga kan bagi Anda kan menjadi suatu persaingan yang tinggi ya, untuk kemudian bersaing dengan tenaga kerja asing misalnya, yang mereka mendapatkan karpet merah untuk bisa menanamkan modal gitu ya, seperti itu. Dan efek dari kepemilikan terhadap aset-aset strategis gitu ya, ini menjadikan harga-harga barang strategis bahkan menjadi kebutuhan vital rakyat itu menjadi mahal. Jadi kita bisa lihat kenapa terjadi kenaikan harga, ya karena memang aset-aset barang-barang yang komoditas strategis itu dikuasai oleh swasta yang mereka punya kekuatan untuk bisa mengendalikan harga, mengendalikan pasar gitu ya. Dan kita bisa lihat ya bagaimana pemerintah akhirnya tidak punya kekuatan untuk mengendalikan harga yang melonjak luar biasa, bahkan ya sampai dikatakan tsunami ya, tsunami kenaikan harga, karena ganti harga gitu ya, bukan cuma sekedar naik biasa seperti itu. Nah, ini belum lagi kita merasakan hari ini pajak itu terus membebani gitu ya. Bahkan pajak itu kan sudah sampai menyentuh ranah pendidikan ya. Ada pajak pendidikan, termasuk juga ada pajak pertanian gitu ya, yang harusnya disupport malah dipajakin gitu ya. Harusnya disubsidi malah terkena pajak ya, seterusnya. Nah, inilah gitu yang kemudian terjadi. Belum kalau kita berbicara sektor yang maya ya, dan kemudian juga nanti dalam sistem kapitalis ini menjadi soko gitu ya, soko guru gitu ya. Kalau di pelajaran sebelumnya kan katakan soko guru ekonomi itu koperasi, realitnya enggak gitu ya. Sekarang itu perbankan dan riba gitu ya, menjadi fondasi ekonomi kapitalis hari ini. Yang tidak dipungkiri ini juga menjadi beban ekonomi gitu ya, karena APBN kita itu akhirnya gitu ya cukup berat gitu ya. Jadi siapa bilang APBN kita itu terbebani dengan subsidi gitu ya. Justru yang membebani APBN itu adalah, yang mencekik itu adalah utang Indonesia dengan nilainya yang fantastis ya. Hari ini sudah menyentuh 6.000 sampai 7.000 gitu ya triliun gitu ya, seperti itu. Dengan kemudian bunga yang terus gitu ya, dan terus menjerat dan harus dibayar setiap tahunnya, dan itu yang membebani APBN kita gitu ya. Jadi ekonomi ribawi ini gitu ya, yang kemudian juga menjadi salah satu penyebab gitu ya ekonomi menjadi sulit. Belum lagi perkembangan di pasar modal gitu ya. Ya saya nggak tahu ya sejauh mana nih gitu ya. Ya kita fintech berkembang gitu ya, cryptocurrency dan lain sebagainya gitu ya. Pasar modal gitu ya, yang ini gitu ya, kalau kita
dalami lebih dalam, inilah sumber gitu ya, sumber penyebab dua terakhir ini ya, terutama yang paling akhir gitu ya, transaksi di pasar modal dan saham gitu ya, di dalam sebuah perekonomian ini yang menyebabkan bubble ekonomi gitu ya, yang membuat krisis berulang, membuat perekonomian negara tidak menentu gitu ya, dan mengakibatkan kegoncangan ekonomi gitu ya. Karena selalu terjadi kegoncangan ekonomi itu akibat kegoncangan di sektor moneter atau pasar modal itu sendiri. Nah ini gitu ya yang kemudian menjadi gambaran. Yang intinya kemudian ingin saya tarik adalah apa sih yang menjadi muaranya gitu ya di dalam permasalahan ekonomi yang ada hari ini. Ya ternyata adalah karena ya tadi gitu ya, ekonomi kapitalis ini gitu ya ternyata mereka seolah-olah seperti memberikan satu keberhasilan, tetapi sebenarnya ketikapun mereka berbicara keberhasilan itu diukur dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan peningkatan pendapatan, tapi realitanya tidak bisa sampai pada tataran memenuhi kesejahteraan masyarakat. Nah ini gitu ya, apakah karena memang gaya hidup hedonisme, konsumerisme yang kemudian membuat akhirnya kesejahteraan itu menjadi semu? Bisa jadi iya gitu ya, tapi di sisi yang lain tidak juga tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak juga masyarakat yang akhirnya mereka itu sulit untuk mengakses gitu ya barang-barang ekonomi karena memang tidak mencukupi kependapatannya. Tapi kan GDP kita tinggi Indonesia, iya, tapi ingat tadi gitu ya, ternyata kesenjangan ekonomi kita gitu ya, gap ekonomi kita itu juga cukup tinggi gitu ya. Yang kaya semakin kaya gitu ya, yang miskin gitu ya, itu juga sangat besar. Bagaimana kita dapatkan datanya ya, 20% gitu ya. Pengusaha yang ada di Indonesia itu ternyata menguasai 80% dari aset yang ada. Sedangkan 20%-nya lagi dari aset ekonomi itu harus dibagi-bagi kepada 20% dari penduduk yang ada. Tentunya mengakibatkan gap ekonomi yang sangat tinggi di sini. Nah, ini gitu ya. Dan akhirnya dan itulah yang kemudian juga diadopsi oleh sistem ekonomi di Indonesia ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi ini akhirnya dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan. Nah, nanti kita akan bahas ya dalam Islam, nanti tolak ukur kesejahteraan itu bukan pertumbuhan ekonomi dengan gambaran peningkatan pendapatan gitu ya, tetapi nanti aspek yang lain yaitu kesejahteraan gitu ya. Dan bagaimana upaya kebijakan yang dilakukan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, mereka dalam kebijakan kapitalis itu bertumbuh pada konsumsi. Makanya wajar gaya hidup hedon itu memang digalakkan gitu ya. Kalau saya dapatkan dari beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pariwisata, itu memang bagaimana orang itu didorong untuk gitu ya, bagaimana mereka untuk kemudian mengkonsumsi gitu ya sebanyak-banyaknya barang yang ada, melakukan ya tadi leisure time, kemudian juga melakukan shopping gitu ya, untuk bisa dorongannya untuk bisa meningkatkan produksi. Padahal gitu ya itu sangat-sangat menyedihkan ya, ketika kemudian orang didorong untuk berwisata padahal kebutuhan esensialnya sendiri tidak terpenuhi gitu ya, seperti itu. Belum lagi kemudian tingkat investasi yang rendah karena saving yang rendah, akhirnya ujung-ujungnya adalah membuka pintu lebar kemudahan asing untuk masuk gitu ya, seperti itu, asing dan asing ya, seperti itu. Ya kalau kabar terakhir apa, pabrik Tesla ya, kita bangga banget Pak, kita Indonesia gitu ya, merupakan memiliki pabrik Tesla keempat di dunia gitu ya. Sebenarnya apa yang membanggakannya gitu ya, yang kemudian akhirnya justru yang terjadi adalah yang menang dia akan berkuasa dan yang kalah dia akan tergilas kan, seperti itu, the winner takes all gitu ya, bahwa kemudian akhirnya gitu ya yang menang inilah yang akan bisa mengambil alih semua ya. Ini kita sangat terasa sekali ya dalam kondisi sekarang gitu ya. Paling terasa mungkin secara praktis kemarin ya, kasus minyak goreng ya, betapa kemudian pemerintah seperti tidak punya kekuatan, tunduk terhadap kepentingan corporate gitu ya, untuk kemudian mengendalikan harga itu sendiri gitu ya. Nah, inilah yang pada intinya saya ingin tarik bahwa apa yang menjadi kesalahan dalam sistem hari ini yang membuat ekonomi itu sulit, yang membuat seolah-olah satu sisi
ada juga kan yang bilang gini, siapa bilang ekonomi sulit, tuh buktinya mal-mal penuh gitu ya. Kemudian ya banyak punya HP mahal gitu ya. Ya karena itu bagian dari yang memang di promote gitu ya, bagian yang kemudian digalakkan dalam sistem kapitalis yang kemudian mendominasi perekonomiannya dengan tadi gitu ya, dorongan konsumsi gitu ya, seperti itu. Dimana kemudian nanti ya konsumsi terhadap barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan kapitalis itu sendiri gitu ya. Padahal di balik semua itu gitu ya, ya tadi gitu ya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang ditimbulkan dari ekonomi kapitalis yang ada. Dan kemudian jadi gitu ya, terjadi krisis pangan global pun itu juga efek dari tadi penerapan ekonomi kapitalis yang ada. Nah, itu mungkin ya. Lalu bagaimana solusinya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini karena saya mengajar ekonomi Islam ya, atau ekonomi syariah, khususnya tata kelola ekonomi syariah gitu ya, saya ingin memberikan satu gambaran wacana kepada Akang Teteh semua. Mari kita bisa berdiskusi. Ternyata bahwasannya Islam itu memiliki solusi terhadap permasalahan yang ada, termasuk juga bagaimana Islam bisa menyikapi gitu ya gaya hidup gitu ya yang terjadi hari ini yang cenderung hedonis dan konsumerisme gitu, seperti itu. Islam memberikan penyelesaian yang lebih adil dengan konsep gitu ya, yang paripurna gitu ya. Dan tentunya memang nanti berbicara bagaimana Islam ini tidak bisa hanya sekedar hal yang sifatnya parsial ya, tetapi memang harus Islam yang paripurna, Islam yang kafah itu sendiri gitu ya. Makanya saya ketika mengajar mata kuliah ekonomi syariah itu selalu menghantarkan ya kepada mahasiswa saya, baik yang di S1 maupun yang di pasca, untuk kemudian mereka mau berpikir secara kritis gitu ya, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan hari ini dan bagaimana seharusnya solusi yang ada, kan seperti itu. Dan karena ketika orang berbicara ekonomi syariah gitu ya, biasanya mereka hanya berbicara perbankan syariah atau pasar modal syariah, padahal nanti Islam tidak sebatas itu gitu ya. Dan kemudian apalagi kalau berbicara situasi krisis, maka tentunya kita harus bisa mengembalikan kepada formula gitu ya, solusi yang paripurna dari Islam itu sendiri seperti apa. Dan nanti kalau berbicara, kalau di ekonomi studi pembangunan mungkin biasa ya bicara ekonomi makro dan ekonomi mikro yang kemudian berbasis pada syariah gitu ya. Dalam hari kondisi hari ini, upaya-upaya melakukan pengembangan mikroekonomi berbasis syariah ini banyak ya. Ini juga secara praktis bisa Akang Teteh lakukan, saya pikir ya, banyak komunitas pengusaha, komunitas masyarakat bebas riba, pengusaha bebas riba, kemudian masuk dalam komunitas-komunitas pebisnis yang kemudian berbasis ekonomi syariah gitu ya. Ini sudah mulai marak gitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang sifatnya makro yang perlu disentuh juga gitu ya, yang kemudian nanti tentunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kemudian harus juga gitu ya disesuaikan gitu ya dengan bagaimana Islam mengatur di dalam kehidupan, sehingga ini yang akhirnya bisa memberikan solusi secara tuntas. Nah, ini kan kita berbicara konsep secara umum ya, konsep yang nantinya tentunya mangga di dalam diskusi kita bisa menurunkan ya dari konsep yang umum ini gitu ya. Dan tetapi ketika berbicara apakah Islam punya konsep yang menyeluruh baik mikro maupun makro secara ekonomi, ya ternyata ada gitu ya. Dan ini gitu ya sudah dibuktikan gitu ya pada masa peradaban Islam, dan ini tertuang dalam beberapa kitab-kitab yang dikeluarkan oleh para ulama gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di ekonomi syariah ini ada beberapa kitab yang kemudian ini dibahas ya, dari masa, dan ini pada masa-masa peradaban Islam gitu ya, kalau kita kenal sebagai masa kekhilafahan gitu ya. Ada kitab dari Abu Ubaid gitu ya, dalam kitab Amwal berisi beberapa bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat. Artinya memang nanti tidak mencukupkan hanya kekuatan UMKM ya, atau kekuatan rakyat untuk membangun ekonomi, tetapi juga harus disupport dengan adanya tata kelola yang dilakukan oleh negara di dalam mengurusi masalah ekonomi rakyat, kan seperti itu. Atau kemudian bagaimana kitab yang kemudian dikeluarkan oleh Syekh yang cukup terkenal ya, Abu Yusuf ya, dalam kitab Al-Kharaj gitu ya,
yang kemudian beliau merupakan kodifudot pada masa Khalifah Harun al-Rashid yang kemudian terbukti bisa memberikan distribusi kekayaan yang mensejahterakan rakyat gitu ya. Dan bagaimana kemudian di dalam kitab itu berbicara juga tentang bagaimana mengelola gitu ya, sumber dan pendistribusian serta pengumpulan harta yang dilakukan oleh negara dalam Baitul Mal. Ini menarik saya pikir untuk bisa kita diskusikan. Termasuk juga dalam kitab karya ulama kontemporer yang cukup terkenal juga ya, Syekh Abdul Qadim Zalum gitu ya, dalam kitab Al-Amwal Iqdaulah Khilafah gitu ya, yang ini kemudian menjadi syarah dari kitab Episodi gitu ya, Fil Islam gitu ya, dari Syekh Tahyuddin An-Nabhani, yang ini juga menggambarkan terkait dengan bagaimana tata kelola publik gitu ya, tata kelola ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya, seperti itu, sehingga akhirnya tadi gitu ya mampu bisa menghadirkan sebuah konsep kesejahteraan gitu ya. Dan pembahasan ini saya pikir nanti akan sangat panjang lebar. Sebentar saya coba. Ini berapa menit lagi ya Mbak Polika? Saya kalau udah ngomong suka lupa. Gak apa-apa Ibu, ini daging banget. Saya sebagai anak itu Bu, komunikasi jadi melek banget Bu sama ekonomi sekarang. Oh ya, alhamdulillah. Ya, oke. Okay. Sampai ya, pukul 16. Ya Bu. Berapa menit Mbak? Maaf ya Bu, tadi kepotong. Sampai pukul 16.55. 16.55, oke, okay, baik. Oke, okay, silakan Bu. Ya. 7 menit lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat ya, karena memang saya itu semacam punya apa ya, satu visi-misi gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan konsep ekonomi Islam secara paripurna gitu ya. Karena kemudian memang hari ini orang udah semakin sadar tentang kerusakan sistem hari ini dan mereka butuh solusi. Hanya tidak dipungkiri banyak pihak-pihak yang masih terbatas di dalam memahami konsep ekonomi Islam ini gitu ya. Bahkan hanya mungkin sekedar tahu oh ekonomi Islam itu perbankan syariah ya gitu ya, atau kemudian sekarang sudah mulai ada pasar modal syariah gitu ya, atau fintech syariah gitu ya. Ya yang seputar itu, atau berbicara oh yang penting tidak mengandung goror, maisyir, dan riba gitu ya. Padahal kemudian nanti gitu ya berbicara ekonomi Islam ini merupakan sebuah sistem ya, sistem yang kemudian antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Kalau saya coba bahasakan, kalau berbicara sistem ekonomi kapitalis itu ada mikro dan makro ekonomi gitu ya. Maka di dalam sistem ekonomi Islam juga ada makro dan mikro ekonomi itu sendiri gitu ya. Yang walaupun nanti ada satu muara yang nanti akan membedakan gitu ya, bagaimana kemudian di dalam sistem ekonomi Islam gitu ya, perbedaannya dengan sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa di dalam sistem ekonomi Islam gitu ya, tujuan dari sebuah sistem ekonomi itu adalah bagaimana terbangun sebuah sistem yang komprehensif gitu ya, yang kemudian akhirnya sistem ekonomi yang komprehensif ini mampu memenuhi kebutuhan pokok azasi per individu anggota masyarakat gitu ya, seperti itu. Nah, ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi kapitalis. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, mereka hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan itu identik dengan pendapatan. Dengan alasan tadi, orang semakin tinggi pendapatannya akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan yang pendapatan tinggi ini nanti akan memberikan ya teori ininya gitu ya, teori manisnya trickle down effect gitu ya, istilahnya itu akan memberikan tetesan kekayaannya kepada yang ekonominya di bawahnya. Tapi realitanya kan tidak seperti itu. Justru gitu ya, ekonomi kapitalis itu membuat gap ekonomi yang semakin tinggi gitu ya. Dan tapi kan akhirnya yang dilihat hanya rata-rata gitu ya. Oh, GDP per kapita Indonesia misalnya taruhlah 3.000 gitu ya USD gitu ya per tahun gitu ya. Bahkan kita ingin mencapai 5.000 USD per tahun untuk bisa menjadi pertumbuhan ekonomi menengah. Tapi apakah betul gitu ya 3.000 USD itu kan lumayan ya. Tinggal kali Mbak 13 gitu ya. Ya sekarang 120 juta dibagi 12 gitu ya. Apakah betul setiap individu masyarakat Indonesia itu pendapatan per bulannya taruhlah 5 juta atau 10 juta. Jadi kalau dia 5 anggota keluarga, pendapatannya itu 25 juta. Realitanya kan tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu tidak peduli
yang penting terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dalam sistem Islam, sistem ekonomi Islam, yang diperhatikan itu bukan sekedar pendapatan meningkat, tetapi apakah gitu ya, setiap individu anggota masyarakat itu bisa terpenuhi atau tidak kebutuhan pokoknya gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan pokok di dalam ekonomi Islam yaitu sandang, tangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Hari ini mungkin orang baru bisa sampai tataran sandang, pangan, papan. Gitu ya, apalagi kalau bicara ayah ya laki-laki. Saya enggak tahu ya Mas Semir ini sudah berkeluarga atau tidak gitu ya. Kan kalau dalam Islam itu kan kewajiban nafkah itu kan di sini nih, sandang, pangan, papan. Gitu ya. Kesehatan, pendidikan dan keamanan itu bukan kewajiban loh untuk kepala keluarga. Karena dalam Islam nanti yang menjadi kewajiban memberikan memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan keamanan ini siapa? Negara. Makanya kenapa nanti kesehatan itu dibuat murah, pendidikan itu bahkan dibuat gratis gitu ya. Keamanan itu diberikan gitu ya. Karena kemudian ini menjadi tanggung jawab negara untuk melakukannya gitu ya. Kewajiban penjaminan sandang pangan papan ini menjadi kewajiban langsung bagi kepala keluarga gitu ya. Dan kalau tidak mampu itu akan disupport, didorong oleh negara. Nah, ini yang akan dilihat dalam Islam gitu ya. Jadi bukan, makanya tadi gitu ya, kenapa sistem ekonomi kapitalis identik dengan hedonisme tadi yang saya katakan, ya karena memang mereka bertumpu pada konsumsi. Konsumsi itu dengan berkonsumsi orang berjualan jadi laku. Gitu ya, misalnya seperti itu. Ya enggak apa-apalah Anda beli baju mahal, mau kena gitu ya, harga 3 juta, 5 juta gitu ya, atau beli tas 10 juta, 20 juta gitu ya. Itu kan untuk menggerakkan ekonomi gitu ya. Banyak-banyak berwisata itu kan untuk menggerakkan ekonomi gitu. Tapi esensinya kebutuhan pokoknya terpenuhi enggak? Gitu ya. Nah, kalau di dalam sistem ekonomi Islam, poin utamanya di sini gitu ya. Kebutuhan vital ini yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana turunan untuk bisa mencapai tujuan ekonomi tadi gitu ya? Nah, ini gitu ya, maka Islam gitu ya menetapkan gitu ya bagaimana upaya-upaya negara yang tadi ya poin-poin gitu ya di dalam ekonomi sistem ekonomi Islam itu salah satunya nanti Islam kalau di dalam pilarnya itu membahas tiga hal gitu ya, yaitu pertama Islam membahas dari sisi aspek kepemilikan, sumber kepemilikan harta gitu ya, bagaimana seseorang itu memperoleh harta gitu ya, tidak bisa menghalalkan segala cara, bahkan kemudian tidak semua harta kekayaan itu bisa dimiliki. Kenapa? Karena ketika kekayaan itu mencakup kekayaan milik umum, maka itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Gitu ya. Kita bisa lihatlah orang-orang yang terkaya di dunia hari ini, biasanya ya kalau sekarang mungkin trennya karena mereka menguasai IT ya, gitu ya. Mereka menjadi orang terkaya di dunia. Gitu ya. Tetapi gitu ya sebelumnya, gitu ya bahkan sampai hari ini masih, gitu ya. Mereka bisa menjadi kaya karena mereka memang memiliki aset kepemilikan umum ini, gitu ya. Bagaimana orang terkaya di Indonesia kan karena mereka punya perusahaan oil and gas ya, seperti itu. Nah, ini padahal kemudian nanti dalam Islam gitu ya konsep kepemilikan ini diatur gitu ya. Salah satunya al-muslimun sarika ufisalasin, bahwa kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, ilmai gitu ya, ai wakalai gitu ya, wanai gitu ya, padang rumput dan api. Maksudnya apa? Ya tadi gitu ya, ada kepemilikan umum yang kemudian nanti wasamanuhu haramun, yang tidak boleh ada harga. Jadi seharusnya kekayaan tambang gitu ya, hutan, energi itu harusnya menjadi milik umum gitu ya, kalaupun ada harga ya harga sebatas produksi gitu ya, seperti itu. Tidak lantas kemudian harganya melonjak tinggi gitu ya, seperti itu. Dan kemudian kalaupun ada kepemilikan individu ya selain dari kepemilikan umum. Nanti ada mekanisme syariah, dan kemudian nanti ada kepemilikan negara. Nanti ini ada istilah-istilahnya dalam Islam ya, nanti karena saya ngambil dari kitab klasiknya langsung dan memang begini adanya gitu ya. Ada jizyah, farad, ghanimah, syu'ur gitu ya, rikas, harta tanpa ahli waris. Ini nanti diatur. Harta orang yang murtad gitu ya, ini juga bagaimana lahan bangunan gitu ya milik negara gitu ya, seperti itu. Ini akan menjadi gitu ya kekayaan yang kemudian diatur oleh syariat gitu ya, yang kemudian ditanggungjawabi oleh negara, seperti itu. Nah, ini sebenarnya panjang ya penjelasannya.
yang pada intinya dari sini semua kalau berbicara wajar nggak sih ekonomi Indonesia sulit gitu ya, itu sebenarnya pertanyaan kritis yang perlu kita bahas ya atau kita jawab gitu ya. Seperti itu, kalau ekonomi kita dikelola dengan benar gitu ya, disesuaikan dengan cara syariat, sebenarnya ini sudah pernah dihitung, ini data lama ya, data lama yang kemudian masih bisa diupdate gitu ya, bahwa untuk kekayaan alam kita gitu ya yang kemudian itu merupakan kepemilikan umum, itu ternyata gitu ya yang meliputi minyak, gas, batu bara, tembaga, nikel dan lain sebagainya, ini saya dapat data dari Kemenkyu ya. Kemenkyu ngambil data dari yang diambil oleh Profesor Kurtubi gitu ya. Ini data lama tapi masih update dan sempat diperbaharui datanya oleh Prof. Fahmi Amhar ya. Yang kemudian coba menghitung berapa nilai dari kekayaan kita yang itu bila kemudian dihitung secara total gitu ya, 5% totalnya itu 200 ribu triliun ya. Kalau kita ambil 5%-nya saja 10 ribu triliun, ini sudah cukup mampu untuk membayar hutang gitu ya, dan menyukupi APBN kita. Lalu kenapa kemudian ini tidak bisa dilakukan? Ya karena minyaknya milik swasta, gasnya milik swasta, batu baranya milik swasta, tembaga, emas, nikel, perak, semuanya milik swasta gitu ya, yang kemudian tidak bisa akhirnya dimanfaatkan dan dinikmati gitu ya oleh rakyat, padahal itu merupakan kekayaan alam kita. Nah ini gitu ya, sehingga nanti memang ya secara umum ya bangunan politik ekonomi di dalam Islam mengelola terkait dengan pengurusan ini. Nah inilah nanti peran negara. Jadi ada peran individu ketika dia berkaitan dengan kepemilikan individu, termasuk juga nanti kalau bicara komunitas, dia ada di konsep ini gitu ya, kepemilikan individu. Dan kalau berbicara kepemilikan umum dan kepemilikan negara, jelas ini membutuhkan peran negara di dalamnya. Sehingga kalau intinya ketika kita berbicara sistem ekonomi Islam, porsi yang terbesarnya itu memang adalah bagaimana peran negara di dalam mengelola perekonomian. Gitu ya, karena peran individu itu sendiri nanti hanya terbatas seperti itu. Nah, ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis ya. Di dalam sistem kapitalis justru peran negara ini sangat diminimkan. Bahkan kalau dalam sistem kapitalis dikatakan sebuah ekonomi itu sukses ketika tadi gitu ya, peran negara itu kecil gitu ya, karena ekonomi itu diserahkan pada mekanisme pasar, pasar bebas itu yang menginginkan. Dan tentunya nanti pasar bebas berbicara para korporat, mereka akan mendorong gaya hidup hedonis untuk akhirnya membuat agar produk-produk mereka laku, terjual gitu ya, yang akhirnya ya pada intinya rakyat hanya dijadikan sebagai pasar gitu ya, untuk menjual produk-produk para kapitalis tadi kan. Seperti itu, tidak ada jaminan bahwa kesejahteraannya, kebutuhan vitalnya terpenuhi. Nah padahal ini sangat bertolak belakang dalam Islam, ini menjadi justru gitu ya, negara harus memperhatikan apa tadi gitu ya, aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat tadi ya, seperti baik ya. Mungkin ini banyak ya yang kemudian bisa kita diskusikan gitu ya, tapi saya tidak tahu ya waktunya bisa mencukupi atau tidak, tapi mudah-mudahan bisa menjadi stimulus ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja mungkin Mbak Polika, mangga mungkin saya kita jadikan sesi diskusi. Terima kasih Ibu Caria, kemarin tuh beneran sempat kepikiran tentang ekonomi Indonesia, kenapa kok nggak maju-maju, terus tiba-tiba disuruh jadi moderator di BMK Salman dan semuanya dijawab sama Ibu Caria, Masya Allah. Makasih Ibu, jazakillah khair. Terus sekarang ada sesi tanya-jawab, boleh Teh Sekar di share screen pertanyaannya. Jadi Ibu, ini teman-teman tuh udah banyak pertanyaan di website Slido. Nanti Ibu bisa pilih pertanyaannya yang menurut Ibu menarik untuk dibahas. Tadi juga Polika udah lihat beberapa pertanyaan yang beneran menarik. Sekar bisa share screen nggak? Kalau nggak bisa, Polika bacain. Nampaknya dibacakan saja ya, Mbak, ya. Bebas deh, gimana moderator aja mau milih pertanyaan yang mana. Oke. Okay. Pertanyaannya... Oke, ini ada nih yang paling terbaru. Jadi ini tapi ini yang paling banyak.
izin bertanya, Teh, bagaimana ya upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk keluar dari lingkaran ekonomi kapitalis? Ih, bener banget ya ini pertanyaannya. Untuk orang awam juga bingung ini, karena kayak gak bisa lepas gitu. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan Ibu Caria. Oke, langsung aja ya Mbak ya. Ya, baik. Ini gak tahu dari siapa ya. Emang gak kelihatan ya siapa yang bertanyanya gitu ya. Intinya bagaimana gitu ya upaya untuk kita bisa keluar dari lingkaran ekonomi, ya jelas kemudian bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ekonomi kapitalis hari ini gitu ya, kita harus juga melihat bagaimana ekonomi kapitalis ini bisa berkembang gitu ya. Kalau kita lihat ekonomi kapitalis hari ini bisa berkembang karena memang mereka ditopang oleh sistem gitu ya kenegaraan yang ada hari ini gitu ya, bahkan sistem kenegaraannya tidak hanya di level nasional Indonesia, bahkan juga di dunia saat ini, gitu ya. Sehingga apa yang kemudian kita bisa lakukan, intinya kita harus paham bahwa ekonomi, sistem ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Bagaimana saya merasakan ya perjuangan dari teman-teman, gitu ya, dan mengapresiasi ya perjuangan dari para tadi ya praktisi-praktisi ekonomi syariah, gitu ya, yang mereka mencoba untuk mendongkrak, mencoba untuk membangun ekonomi syariah, tetapi masih dalam sistem ekonomi yang ada hari ini, ternyata akhirnya banyak jebakan-jebakan yang membuat akhirnya ini jadi kayak lingkaran setan gitu ya, seperti itu gitu ya, kayak orang mulai kecewa dengan perbankan syariah, orang mulai kecewa dengan pasar modal syariah, ya karena memang bukan itu gitu ya esensi dari ekonomi syariah hari ini gitu ya. Tetapi yang kemudian harus dipahamkan adalah bahwa ya tadi gitu ya, kita harus bisa memahami ekonomi Islam yang secara paripurna tadi, dan ini nanti memang butuh pemahaman yang komprehensif gitu ya, dan ekonomi, sistem ekonomi Islam ini membutuhkan sistem-sistem lain yang menopangnya, terutama berbicara sistem politik yang kemudian nanti bisa menopang gitu ya. Saya jadi ingat kuliah yang disampaikan guru saya gitu ya, ketika ya beliau orang Mesir yang kerja, beliau orang Mesir yang kuliah di Jerman, yang kemudian mengajar saya ketika di Korea, gitu ya. Profesor tersebut mengatakan bahwa, gitu ya, sangat salah sekali, gitu ya, ketika para ekonomi ini hanya sekedar bicara ekonomi tanpa mengkaitannya dengan politik, gitu ya. Karena justru yang kemudian menjadi hal yang dominan di dalam suatu proses perubahan ekonomi hari ini ada karena perubahan politik. Nah, ini juga, gitu ya. Artinya politik ekonomi ini menjadi suatu hal yang perlu kita perjuangkan juga gitu ya, untuk bisa merubah gitu ya tatanan sistem ekonomi yang ada hari ini. Kalau berbicara secara makro, berarti bagaimana kita bisa menyadarkan gitu ya, atau merubah sistem pemerintahan yang ada hari ini untuk bisa mengambil kebijakan sesuai dengan sistem ekonomi syariah, kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin secara umum ya berbicara konsep besarnya, karena ketika hanya menyentuh hal yang sifatnya mikro, tidak memungkiri ada manfaat sesaat yang bisa dirasakan, tetapi tidak menyelesaikan secara paripurna seperti itu. Begitu, Mbak Polika. Allah, semoga terjawab ya ini teman-teman yang nanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu Caria. Belakangan ini tren ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat. Tapi apakah penerapannya sudah benar dan sesuai dengan sudah benar dan sesuai atau hanya embel-embel saja? Betul. Ya, baik. Nah, ini juga yang kemudian menjadi sebuah PR besar ya bersama kita di sini, khususnya kemudian kami ya para ekonom yang kemudian memahami ekonomi syariah gitu ya, itu seperti apa gitu ya. Ya ketika memang kondisi tadi yang sudah saya sampaikan, sebagian ada orang-orang yang mereka berpikirnya pragmatis, mereka ingin segera mewujudkan sistem ekonomi atau setidaknya mempraktekkan ya praktek-praktek dari produk-produk ekonomi syariah yang ada gitu ya, tetapi tidak memperhatikan aspek-aspek yang terkait dan melingkupinya seperti itu, yang pada akhirnya kemudian terjebak. Contoh misalnya perbankan syariah gitu ya,
tidak dipungkiri akhirnya memang karena perbankan syariah itu masih menginduk dengan bank sentral yang kemudian bank sentral ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, akhirnya produk-produk ekonomi produk-produk perbankan syariah itu seolah-olah hanya sekedar yang seperti di dalam pertanyaan ini ya, hanya label saja, hanya embel-embel saja, tetapi di dalamnya tidak sesuai dengan konsep syariah gitu ya. Walaupun kemudian ya ada satu apresiasi ya, semangat untuk melakukan upaya penerapan ekonomi syariah ini perlu kita dukung, tetapi selain itu juga harus dibekali dengan pemahaman yang ada, karena yang ada ya hari ini seolah-olah memang yang muncul hanya mengislamisasi gitu ya, atau mensyariahkan dari produk-produk kapitalis yang ada. Nah, ini kan yang miris. Tetapi di sisi yang lain, saya ingin memberikan satu apa ya, semangat ya, motivasi. Tidak dipungkiri secara individu bahkan secara komunitas sudah banyak yang kemudian memang seperti yang digambarkan dalam pertanyaan ini gitu ya, mereka akhirnya betul-betul mendalami ekonomi syariah dengan sesungguhnya gitu ya, seperti itu. Mereka akhirnya ketika melihat ada satu misalnya kekurangan dari perbankan syariah, ya sudah mereka melakukan permodalan dengan komunitasnya dengan konsep syariah. Ya memang ada ya upaya-upaya mandiri seperti itu yang kemudian itu bisa kita lakukan dan itu bisa kita dan kita perlu apresiasi gitu ya. Omset mereka juga nggak main-main ya, cukup besar gitu ya. Nah tetapi di sisi yang lain jangan lupakan gitu ya bahwa perjuangan ekonomi secara makro gitu ya, ekonomi syariah secara makro ini juga perlu untuk dilakukan gitu ya, agar kemudian tadi gitu ya tidak hanya sekedar menjadi sebuah tren, kemudian hanya sekedar label gitu ya, padahal misalnya isinya tidak berbeda gitu ya. Nah ini kan nauzubillah min dzalik ya, tentunya kita tidak menginginkan hal itu gitu ya. Walaupun tadi ya saya tidak memungkiri memang beberapa produk yang dikeluarkan taruhlah bank syariah atau bahkan pasar modal syariah itu perlu dievaluasi secara hukum syariatnya seperti itu. Nah, tapi ini menjadi mudah-mudahan menjadi suatu spirit ya, bukan malah melemahkan seperti itu. Begitu Mbak Polika. Terima kasih Bu Caria. Jadi kita berarti harus terus belajar ya Bu untuk memiliki kemampuan supaya ekonominya itu bisa mandiri. Oke, keren banget. Oke. Next question, izin bertanya Bu, menurut Ibu bagaimana cara paling tepat untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam di Indonesia tanpa harus melukai prinsip dari umat lain? Prinsip umat lain maksudnya orang non-Muslim mungkin maksudnya ya Mbak ya? Nah, ini menarik ya, karena seolah-olah seperti dibangun sebuah opini gitu ya, ini sama seperti pada awal ketika kita coba merintis menyuarakan ya sistem ekonomi syariah itu kemudian dianggap radikal lah, dianggap kemudian fanatis, dianggap akhirnya melemahkan atau mengabaikan kepentingan umat yang lain. Padahal tidak, gitu ya, tidak sama sekali. Nanti kalau kita belajar, gitu ya, bagaimana dari sistem ekonomi Islam, gitu ya, itu justru memberikan kesejahteraan, gitu ya, tidak hanya kepada gitu ya, warga negara Muslim bahkan juga non Muslim, dan ini sudah terbukti gitu ya di dalam masa peradaban Islam, masa kekhilafahan, bagaimana ketika aturan Islam diterapkan secara paripurna, sistem ekonominya dijalankan, konsep kepemilikannya, konsep pengelolaan harta, konsep distribusinya itu dilakukan dengan benar, yang merasakan kesejahteraan itu tidak hanya warga negara Muslim, bahkan di dalam warga negara daulah pada saat itu kan ada non Muslim gitu ya, nanti ada istilahnya tuh kafir zimmi Mbak, yang kemudian mereka dilindungi gitu ya. Itu dipenuhi kebutuhannya, sandang pangan, papan pendidikan, kesehatan, keamanan itu tidak dibeda-bedakan dan mereka merasakan kesejahteraan. Makanya kalau kita lihat sejarah emas Islam gitu ya, bagaimana kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, kemudian juga kesejahteraan itu dirasakan tidak hanya di dalam masyarakat Islam di dalam daulah ya. Bagaimana pada masanya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz gitu ya, zakat itu sampai diekspor gitu ya untuk membebaskan budak di Eropa gitu ya, saking kemudian tidak ada yang layak lagi menerima zakat, berarti kan sejahtera gitu ya, bahkan
digunakan untuk menghidupi tadi gitu ya, masyarakat gitu ya yang ada di luar dan membebaskan gitu ya. Atau kemudian pada masa akhir Turki Utsmani ini juga cukup terkenal ya, masa Khalifah Sultan Abdul Majid gitu ya, itu bahkan gitu ya mengirim bantuan ketika terjadi mungkin sekarang dibilang pandemi, pada saat itu endemi, tetapi endemi yang sangat parah di Finland pada saat itu, sampai mengirimkan 3 kapal besar berisi pasokan sembako, kesehatan, logistik untuk dikirim ke Irlandia pada saat itu, yang pada saat itu oleh Ratu Victoria itu dicegah gitu ya. Tapi akhirnya lewat jalan lain kemudian Daulah Khilafah itu mengirimkan pasukannya gitu ya, bantuannya kepada wilayah Irlandia tadi. Ini kan menunjukkan apa gitu ya, betapa Islam itu justru gitu ya akan ketika diterapkan akan bisa memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Sehingga tidak ada tuh istilah tanpa melukai. Nah, bahasa melukai ini kan relatif gitu. Justru ketika mereka orang-orang non-muslim tadi, umat yang lain tadi gitu ya, merasakan gitu ya cahaya Islam, ketika Islam itu diterapkan, realitanya justru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini mungkin menjadi PR kita ya, bagaimana kita bisa memberikan cahaya Islam gitu ya, bisa mempromosikan Islam, memberikan sebuah kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat yang ini tidak diskriminatif, justru bernilai keadilan dan sangat sesuai dengan fitrah manusia, sehingga tidak akan melukai gitu ya umat manapun, justru akan bisa mensejahterakan dan memberikan kemaslahatan ya dalam konsep rahmatan lil alamin tadi, seperti itu. Allah, keren. Untuk yang terdekat mungkin ibu sekarang lagi tren ya perumahan syariah, tapi isinya bukan orang-orang Islam doang, tapi itu membuktikan bahwa sistem Islam itu membuat kenyamanan, keamanan. Seperti itu mungkin ya Bu, sama banyak yeah. orang-orang yang non-Islam itu sekarang pakai lifestyle halal, karena mereka percaya sesuatu yang halal itu pasti aman buat mereka. Betul, mungkin betul. Gitu ya Bu, simpelnya. Yeah. Gitu ya, halal food saya juga ada risetnya gitu ya. Justru yang makan itu bukan hanya orang muslim, bahkan mereka mencari gitu ya. Karena kalau saya coba kasih gambaran Mbak, kalau makanan halal aja untuk di Eropa, di Korea itu mereka banyak orang Korea yang notabene mereka ateis ya, justru mencari daging halal. Kenapa? Karena mereka percaya daging halal itu lebih menyehatkan dibandingkan mereka dalam selama ini mengkonsumsi, kalau ayam di mereka itu kan kalau nggak disengat listrik diketok, ngeri banget ya. Aduh. Dari hal yang kecil-kecil saja, bagaimana Islam sangat memperhatikan gitu ya, makanan gitu ya, kesehatan dan lain sebagainya, ini kalau kita bisa sampaikan dengan cara yang baik, tentunya tidak akan melukai, bahkan justru mereka akan tertarik kan umat yang lain itu untuk kemudian mau mengemban gitu ya, menerapkan aturan Islam. Oke, insya Allah, tabarakallah. Siap, Bu. Oke, next question. Oke, bagaimana cara hidup minimalis sesuai budgeting? Ini agak itu, tapi ya bisa lah, Bu, ya. Oke, boleh lah, Mbak. Karena kan ada kaitannya nanti gaya hidup selangit ya. Betul, gitu, betul, betul. Gitu, jadi, ya. Mengurangi hedonisme ya, Bu, ya? Iya, nah itu tadi. Intinya tadi kita sudah paham ya, bahwa gaya hidup hedonis itu memang merupakan satu apa ya gaya hidup yang melekat dengan sistem ekonomi kapitalis hari ini, bahkan dipromosikan gitu ya untuk orang, pokoknya konsumsi apapun gitu ya, mau ada apa perencanaan atau tidak gitu ya kan, kalau hedon itu kan gitu ya, pokoknya ya konsumerisme itu kan ya intinya ya hanya sedang mengkonsumsi tanpa kemudian melakukan satu perhitungan perencanaan gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam Islam nanti seperti apa? Nah, di dalam Islam yang jelas, apakah kita jadi tidak boleh mengkonsumsi barang-barang di luar kebutuhan vital, misalnya ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, ya, kesehatan, misalnya kita pingin yang barang bagus, mewah, gitu ya, yang secondary atau yang tersier. Nah, sebenarnya dalam Islam itu boleh saja, gitu ya, seperti itu. Terus, kalau di sini kan pertanyaan bagaimana cara hidup minimalis? Ya, sebenarnya kalau nggak minimalis, gimana boleh nggak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya nanti dalam Islam, Islam tidak membatasi konsumsi, itu yang perlu dipahami. Bahwasanya silahkan gitu ya, setiap individu itu melakukan konsumsi gitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja memang nanti di dalam Islam ada aturan-aturannya gitu ya. Makanya tadi ya berkaitan dengan konsep kepemilikan. Pertama, dia harus memperhatikan, nanti kan konsep
di dalam ekonomi Islam itu kan ada tiga tadi ya, kepemilikan. Berarti dia harus memperhatikan konsep-konsep kepemilikan. Bagaimana sumber kepemilikan itu dia peroleh. Gitu ya, boleh enggak memperoleh harta dari cara yang diharamkan. Misalnya dengan memakan riba, dengan bermain di pasar modal yang mengandung boro dan maisir, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Atau ya kalau atau ya tadi gitu dalam Islam tidak dibat selama itu sesuatu aktivitas memperoleh harta yang dihalalkan maka silakan gitu. Saya jadi ingat tadi ya Mbak Polika menyinggung terkait dengan properti syariah. Saya punya rekan ya pengusaha properti itu luar biasa asetnya gitu ya. Ya yang jelas kemudian memang ketika dia dengan omset yang sangat besar ya udah MM-an ya mungkin ya sudah lebih dari itu ya tapi belum sampai T kayaknya gitu ya. Itu kan gaya hidupnya berbeda. Nah, terus apakah dia harus mengambil gaya hidup yang minimalis? Kan enggak juga, gitu ya. Di dalam Islam silakan gitu ya berkonsumsi ketika tapi tentunya nanti harus sesuai dengan syariah, gitu ya. Pertama, apakah sumber kepemilikannya sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak? Kan seperti itu. Karena ini pertanyaannya kaitannya dengan budgeting ya. Kalau budgeting kan berarti harus memperhatikan sumber dan memperhatikan pengeluaran kan gitu ya pemasukan dan pengeluarannya gitu ya. Bicara pemasukan berarti harus memperhatikan hukum-hukum syariat terkait dengan bagaimana memperoleh harta. Nah kemudian ketika sudah diperoleh harta itu anggap kemudian itu merupakan harta yang halal untuk kemudian dikonsumsi, bagaimana mengeluarkannya. Di dalam Islam silakan kita mengkonsumsi. Ya tentunya yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan vital dulu gitu ya. Makanya kalau berbicara kepala keluarga misalnya suami ini enggak boleh pelit gitu ya kepada istri gitu ya diirit-irit gitu ya padahal dia punya kemampuan memberikan alokasi kebutuhan keluarganya lebih gitu ya dari itu gitu ya. Silakan boleh tetapi nanti diatur kan seperti itu. Walaupun nanti yang tidak boleh di dalam Islam misalnya apa tabzir gitu ya berfoya-foya menghambur-hamburkan harta gitu ya itu tidak boleh. Bahkan kalau konsep tabzir di dalam Islam kita sebenarnya mengkonsumsi harta di jalan kemaksiatan saya seperti itu contohnya ya tadi gitu ya 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 untuk membeli hal-hal yang tidak ini kan sekarang banyak ya kayak kalau bicara hedon itu kan ketika bicara kesenangan banyak yang bahkan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah ini berarti kan harus hati-hati seperti itu. Tapi selama itu suatu hal yang wajar gitu ya, ya itu boleh gitu ya. Boleh nggak beli mobil Tesla? Boleh nggak Mbak? Kalau ada uangnya sih boleh. Iya, ya kalau ada orang yang halal, kemudian memang butuh ya, butuh mobil Tesla gitu ya, biar apa hemat bahan bakar gitu ya, pakai listrik gitu ya, soalnya seperti itu gitu ya. Terus ya memang itu menjadi suatu kebutuhan dalam Islam kan nggak masalah, boleh. Gitu ya. Selama yang wajib-wajibnya sudah terpenuhi, mangga silahkan gitu ya, mau membeli apa perhiasan dan sebagainya itu boleh seperti itu. Tapi tidak tadi dalam rangka apa? Nanti kalau menghamburkan tuh gitu, yang tabzir itu kan misalnya dia butuh mobil berapa sih? Mbak Lovika butuh Polika butuh mobil berapa Mbak? Satu juga kayaknya udah cukup. Cukup ya. Buat aku beli lima kalau misalnya satu juga cukup gitu. Tapi satunya Tesla gitu ya Mbak. Masya Allah amin. Gitu, kalau ya? Punya lima empatnya disewain aja Bu. Gitu ya boleh dalam Islam gitu bukan. Oh, saya punya tetangga mobilnya 10, apakah dibilang dia berfoya-foya? Ya enggak, karena mobil pertama untuk perniagaan, mobil kedua untuk anaknya yang pertama, mobil ketiga, dan seterusnya. Dan semua 10 mobilnya itu bermanfaat. Dalam Islam enggak masalah selama diperoleh dengan cara halal, dan kemudian memang ada perencanaan untuk kebutuhan yang memang dibutuhkan, itu tidak masalah. Gitu ya, seperti itu. Yang tafsir itu ya tadi, belanja tanpa tahu kebutuhannya, beli baju, gitu ya, tiap hari beli baju emang semuanya dipakai gitu ya. Nah, ketika enggak ya berarti itu menghambur-hamburkan harta. Kenapa enggak diberikan fakir? Oh, ini saya beli baju tiap hari buat fakir miskin. Ya silakan Anda tiap hari beli baju gitu kan kalau begitu. Tiap hari beli beras satu karung gitu ya emang habis. Iya, soalnya buat fakir miskin ya silakan. Jadi intinya Islam tidak membatasi konsumsi juga tidak meminimalis gitu ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan dan tidak menghamburkan harta. Bahkan kemudian dalam Islam juga mendorong kita untuk bisa produktif gitu ya. Salah satunya juga nanti
tidak boleh menimbun harta. Makanya nanti menabung. Nah, nanti ini juga satu mindset yang perlu dipahami ya. Kadang ya gaya hidup minimalis itu ya udah kita banyak menabung, nabung, nabung. Nah, justru kalau dalam Islam menabung tanpa satu tujuan ya pokoknya nabung aja gitu ya, nggak tahu buat apa, itu justru tidak boleh karena khawatir nanti masuknya ke kanzul mal. Jadi kanzul mal itu menimbun harta. Karena kalau kita belanjakan itu kan bisa bermanfaat. Kayak misalnya teman saya bilang, kayaknya nggak mesti beli baju lebaran deh, gitu ya. Kan udah ada ini yang tahun lalu pandemi juga nggak dipakai, gitu ya. Ya silahkan, tapi nggak salah juga orang beli baju lebaran, karena dengan dia beli baju lebaran, itu akan membuat dia mensejahterakan penjual baju lebaran tadi. Tapi tentunya sesuai kebutuhan, kan. Butuh baju lebaran berapa sih? Butuh berapa? 10, banyak banget ya. 5, ya sudah beli secukupnya. Butuhnya 1, ya cukupnya. Sisanya, kalau nggak dipakai, berikan kepada yang lain. Nah, ya seperti itu. Jadi, ketika ditanyakan bagaimana cara hidup minimalis, sebenarnya dalam Islam itu tidak menyarankan kita untuk minimalis. Islam juga mendorong konsumsi, tapi bukan hedonis. Tidak berfoya-foya, tidak menghambur-hamburkan harta, tetapi sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Dan itu perlu pengelolaan, perlu budgetin, iya kan seperti itu. Dan nanti ketika berbicara pengelolaan harta, konsumsi, ya ketika harta ada di kita itu juga kan nanti ditanya. Makanya dalam Islam itu sangat mendorong sektoral. Kalau Anda punya kelebihan harta, gitu ya, jangan hanya sekedar ditabung, justru investasikan. Karena dengan investasi ini akan membuat gitu ya ekonomi bergelora gitu, akan bergeliat gitu ya, seperti itu akan menciptakan lapangan kerja, akan membuat orang lebih produktif, dan Islam sangat mendorong hal tersebut gitu ya, seperti itu. Hanya dengan catatan-catatan tadi yang sudah diatur dalam Islam gitu ya. Jadi yang ingin saya jawab intinya adalah Islam tidak membatasi seseorang harus minimalis. Tapi boleh kita berkonsumsi gitu ya sesuai dengan kebutuhan, dan memang harus ada perencanaan gitu ya. Baik perencanaan ketika dalam mengkonsumsi itu jelas gitu ya, dalam mengeluarkan harta, termasuk juga perencanaan di dalam menyimpan harta. Karena Islam juga sangat tidak menginginkan harta itu hanya sekedar disimpan gitu ya, tapi justru harus dikonsumsi agar ekonomi itu bergerak gitu ya. Tetapi dengan ketentuan syariah. Itu mungkin secara umum seperti itu, Mbak Polika. Oke, Masya Allah. Ini insight baru juga buat Polika, karena minimalis ini sekarang lagi jadi tren ya, Bu. Jadi insight yang Ibu kasih itu kayak lebih melihat luas gitu terkait dengan minimalis. Oke, terima kasih Ibu Ceria. Mungkin Ibu untuk terakhirnya ada closing statement, Bu, dari Ibu. Oke, ini yang bawah udah ya? baik, kalau begitu saya coba akhiri ya. Diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan diskusi yang menarik ya, ekonomi sulit, gaya selangit ya, tentunya ini kondisi ini muncul ya, ekonomi sulit itu karena memang sistem ekonomi kapitalis yang mencengkram kehidupan kita hari ini. Kemudian juga gaya hidup yang hedonis gitu ya, gaya hidup selangit ini juga menjadi gaya hidup yang memang dipromokan oleh sistem ekonomi kapitalis hari ini gitu ya, untuk kepentingan pundi-pundi ekonomi mereka kan seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim harus bisa membekali diri kita gitu ya dengan ilmu gitu ya, untuk kita bisa terhindar dari kondisi tadi gitu ya. Salah satunya tadi gitu ya, mudah-mudahan diskusi terkait dengan ekonomi, sistem ekonomi Islam ini bisa memberikan satu pencerahan. Oh, ternyata gitu ya, Islam itu tidak hanya sekedar, ekonomi Islam tidak hanya sekedar bicara perbankan syariah, tetapi ekonomi Islam itu memiliki suatu tujuan yang mulia untuk bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dan ini perlu peran gitu ya yang paripurna gitu ya, baik peran individu, peran masyarakat, termasuk juga peran negara di dalamnya untuk bisa mewujudkan sistem ekonomi Islam itu sendiri gitu ya. Dan di dalam sistem ekonomi Islam sendiri, Islam sudah memberikan tuntunan yang paripurna. Kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan bagaimana beliau sebagai suri teladan menjadi pemimpin negara, gitu ya, di dalam melakukan upaya-upaya ekonomi, gitu ya, di dalam upaya-upaya bisa mensejahterakan umat, gitu ya. Selain tentunya juga dalam upaya dakwah untuk bisa semakin memahamkan Islam secara kafah di tengah umat. Dan ini dilanjutkan oleh peradaban Islam selanjutnya pada masa kekhilafahan, dan tentunya menjadi sebuah
dreaming ya, atau bukan hanya sekedar dreaming ya, tetapi sebuah motivasi ya, semangat bagi kita semua untuk gitu ya memperjuangkan penerapan Islam secara kafah gitu ya, salah satunya dalam aspek sistem ekonomi ini, agar kemudian kita bisa lepas dari sistem ekonomi yang rusak hari ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis, menuju kesejahteraan dalam naungan Islam. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Terima kasih Ibu Caria atas diskusinya, atas pemaparan materinya hari ini. Untuk penghargaan dari kami, Ibu, izinkan kami untuk memberikan sedikit penghargaan berupa sertifikat kepada Teh Sekar Mangga untuk di-share-screen sertifikatnya. Oke. Ini Ibu mohon terima sertifikatnya atas nama Ibu Caryaningsih SEM SIPHD untuk menjadi guru di Seminar Ekonomi Sulit Gaya Selangit. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan ya Ibu, dan ilmunya semoga barokah. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu kita foto bersama dulu ya. Oke, kepada teman-teman diharapkan untuk on cam terlebih dahulu supaya teman-teman nanti bisa update di story-nya, boleh nanti di tag kaderisasi Salman, boleh banget. Oke teman-teman, Polika hitung sampai 10 ya, biar ibu carianya mungkin nanti mau ada kesibukan lain, jadi supaya mempercepat, dimohon bantuannya untuk teman-teman on cam. Oke, 1, 2, 3. Ya, kalau mau yang dandan dulu boleh, dandan dulu aja. 8. Kok 8 ya langsung? Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, masih ada yang mau on cam ya kayaknya ini, cuman nyesuaiin dulu keadaannya. Oke. Masih ada yang mau on cam? Oke, sudah ya. Untuk operator sudah siap ya untuk screenshot. Oke, siap. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ada gaya lain nggak? Paling sih ini formal aja atau ada gaya lain? Udah aja kayaknya. Oke. Bercanda udah kan, mati gaya. Oke, terima kasih Ibu Caria atas waktunya telah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Oke, sama-sama, senang bisa bergabung di sini. Yeah. Ketemu sama Akang Teteh semuanya di sini. Masya Allah, semoga tilawah kita bisa berlanjut ya. Terus. Oke, terima kasih Ibu. Oke teman-teman, acara selanjutnya adalah pemberian link feedback. Jadi teman-teman nanti untuk memperbagus acara kita selanjutnya, kita membutuhkan feedback dari teman-teman berupa sebuah kritik, saran, atau komentar. Boleh nanti Akang Teteh Panitia dikirim linknya ya. Oke, nah ini. Ini udah dikirim di grup WhatsApp juga kah? Sekar, mohon dijawab. Udah dikirim ke grup WhatsApp juga kah? Untuk, atau Kang Semir boleh dijawab gak untuk link feedbacknya? Dikirim ke grup WhatsApp juga gak? Ya, nanti dikirim ke grup link WhatsApp. Oke, jadi untuk mempercepat acara ini selesai, karena sepertinya Ibu Caria sudah ada kegiatan lain dan ingin beristirahat dari kepadatan aktivitas hari ini. Oke, mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Saya Folika Sincisari sebagai moderator, pamit undur diri, dan dikembalikan kepada Akang MC, Kang Semir, disilakan. Oke, baik. Terima kasih, Folika. Wah, Masya Allah, tadi benar banget kata Folika, daging banget ya. Jadi, sebenarnya materinya berat, akan tetapi mudah dipahami karena penjelasan dari Bu Caria itu ringan banget gitu. Jadi kita bisa mudah dengan memahami gitu. Baik teman-teman, alhamdulillah rangkaian kegiatan webinar pada sore hari ini telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan
insight-insight yang telah diberikan oleh Bu Caria dapat kita terima dengan baik, dan kita mudah-mudahan ilmu yang kita terima juga berkah, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa aplikasikan apa yang kita dapatkan seperti itu. Baik teman-teman, jangan lupa reminder lagi isi link feedbacknya agar kami bisa memberikan apa ya persembahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar series Seni Bermasyarakat selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Caria Ningsih. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.